Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara, kami di sini ingin merangkan tentang tantangan Islam di era digital. Saudara, sekarang kita hidup di sebuah zaman yang sangat mengkhawatirkan. Kita hidup di sebuah era di mana kehidupan materialistik menjadi gaya hidup yang dibanggakan oleh kebanyakan orang. Kita hidup di sebuah masa di mana pluralisme, liberalisme, dan berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat lainnya bebas dilontarkan dan dikembangkan luaskan melalui beberapa media massa. Kita hidup di sebuah zaman di mana perbuatan maksiat menjadi pemandangan keseharian hidup kita. Kita hidup di sebuah zaman di mana perbuatan orang kafir, orang Yahudi menjadi idola dan kebanggaan setiap orang. Kita hidup di sebuah abad di mana 14 abad yang silam Rasulullah SAW telah memprediksikan atatba'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu hujra dabbin tabi'tumuhum qulna ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara qala faman qala faman muttafaq alaih. Rasulullah bersabda yang artinya sesuatu saat selangkah demi selangkah, setapak demi setapak kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sehingga sekalipun umpama mereka masuk ke lubang biawak atau lubang kecil, maka kalian tetap akan mengikuti mereka. Kemudian kami sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Saudara, dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan umatnya, di mana umat Islam menjadi umat yang ikut-ikutan terhadap orang Yahudi dan Nasrani, sekalipun mereka terjerumus dalam kesesatan dan kehinaan. Kita lihat, kita perhatikan pemuda masa sekarang betapa mereka bangga mengikuti budaya orang kafir. Bahkan mereka rela dan berlomba-lomba mengeluarkan hartanya, mempertaruhkan jiwanya agar hanya mereka dikatakan sama dengan orang kafir. Mereka sudah tidak mau lagi budaya Islam. Sangat betul sekali perkataan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, badal Islam wariban summa ya'udhu wariban kama bada fatubalin waba qilah ya Rasulullah wa minal waba qala alladhina yuslihuna idha fasadal nas rawu Ahmad. Yang artinya, Islam datang secara asing dan akan hilang dengan cara yang asing pula. Saudara, di zaman seperti ini masih terasa asing kita temukan syariat-syariat Islam. Bahkan yang sangat diironiskan sekali, orang Islam justru malu dan tidak percaya diri menampilkan keislamannya, saudara. Karena di zaman yang seperti ini, apabila ada seorang yang konsisten dengan keagamannya, maka ia akan dicap sebagai orang yang kolot, orang yang ketinggalan zaman dan akan selalu terpojokkan dan tersingkirkan dalam kehidupan sosial. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa lan yattaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm wa lan yattaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nashiir. Yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 120.
Saudara, musuh-musuh Islam tidak ada henti-hentinya memerangi umat Islam. Mereka selalu berusaha dan berupaya untuk merongrong keimanan kita, merongrong keyakinan kita. Mereka selalu berusaha ingin mencabut kalimat tauhid yang tertanam dalam hati kita. Berbagai macam pendapat, berbagai macam argumen, berbagai macam pemikiran-pemikiran telah dilontarkan. Kita bisa lihat di berbagai macam media massa, di koran, di majalah, dan di dunia internet yang mempermudah merusak moral dan akidah kita. Maka apabila kita tidak bisa berhati-hati, apabila kita tidak bisa memfilter, tidak bisa menyaring pemikiran-pemikiran dan gaya hidup yang kian berkembang, maka bukan hal yang tidak mungkin kita akan terjerumus dalam kesesatan dan keinginan na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak saya pribadi khususnya dan para hadirin umumnya, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan hanya inilah bangsa kita menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah lipah loh jinawi, toto tentrem karto rohanjo. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala alaihi salam, qawwamu dunya bi arba'ati asya'a, bi 'ilmin ulama wa 'adl umara wa sukhawati al-awliya wa da'wati al-fuqara. Tegaknya kehidupan dunia disebabkan empat perkara, saudara. Pertama, ilmunya para ulama. Kedua, adilnya para umara. Yang ketiga, kedermawanan orang-orang yang kaya. Dan keempat, doanya para fakir. Dalam di sini, setidaknya ada empat komponen penting yang paling dominan dalam rangka menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, ilmunya para ulama. Karena tanpa ilmunya ulama, maka celakalah orang-orang yang bodoh. Nomor dua, adilnya para umara atau pejabat pemerintah, saudara. Karena tanpa adilnya para umara, maka antara manusia saling memakan temannya sendiri seperti singa memakan kambing. Dan ketiga, kedermawannya para aulia atau hartawan. Karena tanpa kedermawanan para aulia, maka celakalah orang-orang fakir. Yang keempat, yang terakhir, doanya para fukara. Karena tanpa doanya para fukara, maka hancurlah langit dan bumi. Al-hadis. Saudara, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.